Hantaran ibu kepada pelakon dan pengarah Syamsul Yusof, Datin Fatimah Ismail di Instagram story malam tadi membawa satu emosi. Dalam hantaran itu, Fatimah menulis nukilan ringkas mengenai dosa seseorang individu yang menghancurkan sebuah masjid atau rumah tangga dan membuatkan air mata seorang ibu mengalir. Sedarkah dosa kamu yang sudah menghancurkan sebuah masjid dan membuatkan air mata seorang ibu mengalir tak berhenti? Tulisnya. Tulisan ringkas dalam bentuk soalan itu turut diiringi dengan tendangan lagu Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Flybeats. Terdahulu, Syamsul Yusof akhirnya bersetuju untuk lafaz cerai terhadap isteri pertamanya, juga pelakon Puteri Sarah Yana, 38 tahun, pada 18 April nanti di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur di sini. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak. Gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.